Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa kita selama 13 hari. Ya, ini paling 14, ini ada perumahan dari istri. Nanti jawabannya, kalau segera apa? Jadi kita membuat pemerintah untuk zakat fitrah itu 45.000, sedangkan fidyah 60.000. Jadi tentu saya zakat, setiap sesuatu itu ada zakat. Oleh karena itu ada yang berbahagia. Jadi zakat diterima dan diterbukan, ya. Dan akan mulai lagi di kapan bapak sudah sempatan tapi saya terima mungkin ya itu masih dari pemerintah 45.000 ya. Kalau beras silahkan silahkan, kalau beras kalau apa itu suasana SPBU, suasana puasa bulan utama. Tentu di PSBU itu apa kita? BBM bulan maghfirah, berkah dan maghfirah, mengharap ampunan ampunan Allah SWT. Kemudian premium, makan dan minum. Kemudian sholat, sholat yang rajin. Jadi banyaklah sholat itu di Ramadan ini. Pergunakan yang aman meskipun langka, menyimak Al-Quran dan kawan amarah bersama. Kita akan mengadakan masjid ini di Kof di malam 21 23 25 27, yang masih ada ya. Ini ada pertanyaan, boleh tidak ibu itikaf? Silakan, karena itu masjid terbuka ya. Ada pertanyaan dengan saya, boleh tidak itikaf itu satu koma di kantor? Nah, ada yang berbahagia, ini malam yang ke-14. Apabila sholat di malam ke-14 ini, malaikat akan menjadi saksi bagi yang terakhir bahwa ia sudah melakukan sholat terakhir, sehingga Allah tidak akan menghisabnya besok di hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti tidak akan dihisab. Kenapa? Yang pertama, amal dihisab adalah sholat. As-sholatul miftahul jannah. Sholat itu pembuka pintu daripada surga. Rasulullah SAW bersabda, innal rajula iza sholla ma'al iman hatta yang sholifa usibalahu ya mulaina. Sesungguhnya seseorang jika sholat tarawih bersama imam sampai salam, artinya dia tidak pulang. Jadi apabila dia sholat terakhir bersama imam sampai salam, artinya terakhir di witir, maka dihitung pahalanya sama dengan sholat satu malam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang nomor 1370. Ini adalah bahagia. Puasa adalah salah satu ibadah yang mampu membersihkan penyakit. Janganlah penyakit iri dengki. Allahu yang syukur bersyukur di majlis Allah yang kuat.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatiha. Alhamdulillah, ini sesuai kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim.